Nama saya Jumadi dari petugas PLN Semarang Tengah. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menjaga keandalan listrik di hari Natal dan Tahun Baru. Semoga pasokan listrik pada perayaan Natal dan Tahun Baru aman, terkendali. Dan tentunya kami sebagai petugas punya suka duka. Untuk sukanya, banyak sukanya ya, karena kita bekerja dengan gembira, bisa bertemu banyak orang, banyak teman, dan juga warga yang bahagia karena merayakan di hari Natal ini, sehingga kita ikut bahagia. Untuk dukanya tentu di hari libur panjang kita pengennya berkumpul keluarga, namun kita tetap ditugaskan di sini, tapi tidak menjadi satu masalah. Ya, mudah-mudahan semua ini menjadi berkah. Saya Romo Herman, Pastor Paroki Katedral Semarang, mewakili seluruh umat di Paroki Katedral ini mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah mendukung perayaan Natal tahun 2023 di Gereja Katedral Semarang, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa kendala. PLN tidak membeda-bedakan suku apapun, agama apapun, kita tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.